Gon-gon. Malah pergaulane mek lingkupe niku tok. Gawe apa? Lah napa Gusti nu nyiptakno wong macem-macem? Nek urip niku kudu terbatas. Monggo, Pak. Iki nyatan Pak Dano. Nggih. Untuk mewujudkan sesuatu kan katanya kan dari Allah ya toh, dari Tuhan. Katanya kan seperti itu yang saya dengar. Tapi kalau saya berpikir sendiri, saya ini pengen beli HP. Kok saya yang mewujudkan, kok bukan Tuhan? Nah ini yang ini loh yang menjadi pertanyaan. Nah, katanya Allah Maha mewujudkan. Mahanya mewujudkan itu loh, letaknya di mana? Ini yang menjadi apa pemikiran saya. Nah, enggak tadi ku jane niku tangkletaken sing ngomong, Pak. Mane kulo kan ora tau to ajar-ajar sing model ngoten niku. Sing ngomong niku tangkleti, kengen bertanggung jawab dengan ajarane. Kalau dia bisa mewujudkan, berarti bener aku patut mengikuti ajaranmu. Nek ora iso mewujudno, ndak gawe apa? Masalahe sing ngomong niki selalu menganut agama atau Tuhan yang gaib. Tuhan sing samar, Tuhan sing ora jelas. Ngoten lho. Dari Kapitan Jawa ini lah Tuhannya jelas. Kita bisa ngomong Gusti, kita bisa ngomong Allah, kita bisa ngomong Tuhan karena weteng warek. Ngeten. Jadi nek ngoten berarti Tuhan itu ya ora beda karo sego. Di saat kita lemas, takut dehidrasi, kita minum air. Berarti Tuhan ya ora beda karo banyu. Di saat kita itu kelepeken, gak ono angin, kita butuh mencari udara yang lebih segar, harus keluar rumah, butuh oksigen. Berarti Tuhan ya ora beda karo angin. Kan ngoten. Mangkane alhamdulillahirabbil alamin niku wis bener bahwa Tuhan itu seru sekalian alam. Jadi alam inilah Tuhan. Ngoten lho. Makanya nek kepengin diwujudna Tuhan, kelolalah alam ini dengan benar, maka alam ini akan mewujudkan pemberiannya sesuatu. Dan alam ini jalan dua nih mawon. Apa yang mengkar Tuhan kok umak umek? Apa yang mengkar Tuhan kok silau begegek? Sesuatu jalur rezeki. Wajahnya mau udah berdal kerja. Isek silau, isek dikir. Tanggane wis do. Wetenge wareg mangan sego pecel sampean sek kaliren. Gitu lah. Nah kecuali nek tenan ajar-ajar dikir ini lho kok sego pecel teko tak ikutane iku lho nggih purun kok. Ora masalah. Nggih, Tuhanmu macam apa? Kalau memang Tuhanmu itu memberi langsung, tak melok aku. Ngoten. Lah niku niku rasa-rasen pokoknya mbah Tuhan sing samar niku rasa-rasen. Sing ora jelas niku. Karwan sing jelas-jelas mawon lho, Pak. Jenengan kada mobil memang enten donga sing kanggo ndungani mobil ben mlaku dhewe. Donga mawon rasa tuku bensin. Turu mau film lagi. Nek enten cerita wrien ngeten. Niku jaman masa lalu, gak iso di diaplikasikan saat ini gak iso. Ngeten lho. Jamane kiai niku di anu ngeten, sesuai kare alame, kiai ini gak tau mangan micin. Ngeten lho. Lek lesu niku ora perkara poso karena ketidak ada yang dimakan. Akhirnya sekalian tirakat. Lah jaman saat ini restoran numu bro anggere susah tek mampir kok pengen ngomong ngoten niku motore mandek terus pejedungane motore mlaku tak deloke wonge kaya apa sinten mawon jenenge nggih kula tak meguru ten mriku mbok belajar ilmu sing sesuai dengan alam sing nyata sakniki niku lho sakniki wis ra jamane wong numpak unta Pak sakniki wis jamane numpak mobil mulane urip niku kudu diwasesa Tuhan kudu di ultimatum. Wong liya iso tuku mobil. Senajan tak aku utang kudu duwe mobil. Ngono lho. Nggih. Kan Tuhan. Jelas ya. Nek kan karwan ngoten, lah ngapa mikir ruwet-ruwet teman-teman. Wong liya wis do iso macul les separo sawah awak dhewe sarungan. Isik dikir sawahmu bero wayahe wong nandur. Kono wis do resik nggonmu rumbuk.